Saat ini polemik mengenai kendaraan angkutan batubara di Kabupaten Batanghari menjadi sorotan tajam masyarakat. Di samping banyaknya laka lantas yang diakibatkan mobilitas truk batubara, jalan lalu lintas juga kerap macet. Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari mengaku kewalahan dengan ulah kendaraan batubara yang melintas di Kabupaten Batanghari. Saat ini justru kendaraan batubara banyak yang parkir di sepanjang jalan protokol dan menyebabkan kemacetan. Sekretaris Dinas Perhubungan Batanghari, Suparjono, saat dikonfirmasi mengatakan saat ini pihaknya sangat kewalahan untuk mengatur aktivitas truk yang melintas di jalan Batanghari. Dikatakan Suparjono, saat ini untuk mengatasi kendaraan batubara, pihak Dinas Perhubungan melakukan patroli untuk mengurangi kemacetan. Kemacetan dimulai dari Muara Tembesi sampai Kecamatan Muara Bulian. Suparjono menyebutkan saat ini Dinas Perhubungan belum mengetahui jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Batanghari. Dirinya mengklaim akan melakukan pendataan ulang. Pendataan ulang ini akan melibatkan asosiasi kendaraan yang ada di perusahaan. Dinas Perhubungan tetap kita melaksanakan kegiatan patroli untuk mengurai kemacetan. Tentunya karena untuk itu mungkin armada yang banyak sehingga yang lain ditolong untuk tertib parkir dan sebagainya. Mungkin yang lain kan itu ada juga yang mesum. Jadi boleh dikatakan kewalahan lah untuk mengurai kendaraan batubara. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.